Para ilmuwan Cina membangun fasilitas eksperimental pertama yang memungkinkan memanen pancaran energi dari matahari yang memantul di luar angkasa menjadi sumber energi di negaranya. Dalam peta jalan yang disebutkan Daily Mail, setelah mengirim panel surya berukuran raksasa, diharapkan pada 2050 bisa mengirim energi listrik kembali ke bumi. Ditargetkan energi listrik yang dapat dari matahari ini setara dengan energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada 2060, China sendiri berharap energi listrik yang mereka gunakan bersumber dari panel surya yang ada di luar angkasa itu, sehingga keinginan mereka mendapatkan energi listrik karbon netral akan tercapai. Pemimpin proyek Zhong Yuanchang, Profesor di Chongqing University School of Microelectronics and Communication Engineering menyebutkan, infrastruktur yang disebut pembangkit listrik tenaga surya luar angkasa Bishan atau pangkalan Bishan tersebut sempat tertunda. Proyek ini pernah dihentikan pada 2010 karena tekanan politik dan campur tangan dari sisi keuangan. Namun pada Juni lalu, proyek ini diputuskan untuk dilanjutkan. Nantinya akan ada stasiun di bumi yang dirancang untuk mengumpulkan energi matahari secara nirkabel dari pembangkit listrik panel surya di orbit bumi. Keuntungan memanen tenaga surya yang dikumpulkan langsung dari luar angkasa adalah tidak terpengaruh koneksi cuaca dan waktu malam. Dikutip dari China Shine Daily, pangkalan Bishan direncanakan menjadi fasilitas pembangkit listrik skala besar pertama di China untuk pengujian, pengintegrasian, pengamatan, dan pengembangan cara baru untuk memanfaatkan sumber energi dari cahaya matahari. Konsep panel surya yang memancarkan daya secara nirkabel kembali ke bumi bukanlah hal baru. Pada tahun 1941, Isaac Asimov mengembangkan teknologi tersebut dalam cerita pendek fiksi ilmiahnya berjudul Reason, dan pada awal 1970-an Peter Gleason menerima paten untuk desain perangkat yang mengirimkan daya dari satelit ke bumi menggunakan gelombang mikro. NASA telah mengkolaborasikan konsep tersebut beberapa kali, dan badan antariksa Jepang, JAXA, mulai mengembangkan sistem tenaga surya luar angkasa pada tahun 1998. Laboratorium penelitian milik Angkatan Laut Amerika Serikat juga sedang melakukan tes untuk mengeksplorasi teknologi ini. Dan Caltech sedang mencoba menggunakan dana dari sumbangan miliarder anonim untuk mengembangkan teknologi serupa.